Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, sejumlah pertokoan di Tanjung Pinang, Kepri, tutup pada Jumat 17 Agustus 2018. Tutupnya pertokoan di Tanjung Pinang bukanlah tanpa arti. Mereka, para pedagang, memberikan kesempatan pada karyawannya untuk turut serta memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan. Jalan mana aja sih, Bang? Jalan Merdeka, Jalan Gambir, Gambir. Hampir seluruh sini lah. Seluruh semua ya? Nah, Tumpuk Umar lah. Tumpuk Umar. Berapa hari biasanya kalau tutup gini, Bang? Biasanya paling satu hari, dua hari. Dua hari ya. Tutupnya pertokoan tersebut berpengaruh terhadap pengguna jalan. Jalan protokol yang biasanya ramai pengendara kini lenggang. Salah satu warga Tanjung Pinang, Zainal, mengatakan tutupnya sejumlah toko di Jalan Merdeka karena memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-73 tahun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.